Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan berkesempatan untuk melakukan perjalanan, yaitu supaya tidak bosan di rumah, kita bersepedaan berkeliling desa. Desa yang akan kita tempuh adalah apa namanya? Desa Wironatan dan desa Tersidi itu. Sebenarnya kita bisa menempuh lebih jauh lagi, tetapi nanti karena durasinya terlalu panjang, maka saya akan bagi menjadi beberapa bagian. Untuk bagian yang pertama ini kita menjelajah di dua desa dulu. Apa namanya? Berjalan-jalan, kemudian melihat sekeliling dan melihat perkembangan dari infrastruktur yang ada di jalan yang kita lewati. Oke, kita mengawali langkah dari tadi sebelah barat balik desa Wironatan. Kita menuju ke arah barat, yaitu menuju ke arah apa namanya bulak yang menjadi penghubung antara dukuhan ini apa nih Wironatan Wetan menuju ke Lubang Rejo. Ini dari informasi yang kami dapatkan, ini adalah pedukuhan Gebang. Jadi Wironatan itu ada tiga pedukuhan, Gebang Rejo, Gebang, dan Gebang Malang. Ini maksudnya ke Gebang. Oke, setelah ini kita akan melewati dari Bulak yang menghubungkan antara Lubuk Lubang dengan Lubuk Lubang Rejo di desa Wironatan. Bentar lagi depan itu kita akan memasuki pedukuhan Lubang Rejo. Oke, selamat datang ya di pedukuhan Lubang Rejo di Wironatan dengan suasana yang seperti ini.
Ini adalah masjid dari Bedugpan Ngebangrejo, dan sebentar lagi ini ada perempatan. Nah, perempatan yang ke kiri nanti tembus ke jalan Ngebangrejo yang jalan raya itu, nanti menuju ke Gunung Kidul. Nah, kita kalau yang lurus ini menuju ke Pasir Madu, dan kita belok kanan ini akan menuju ke Desa Tersiji Kidul. Ini merupakan pula penghubung antara dua desa sekaligus dua kecamatan, yaitu pula penghubung desa Wiranatan menuju desa Tersiji gitu. Dan di depan itu nanti ini ada sungai kecil ya, yang merupakan batas dari kecamatan Butuh dan kecamatan Turuh sekaligus batas desa juga. Nah, ini kita sekarang udah masuk ke wilayah Desa Tersiji Kidul. Wah, ini pembangunan dan infrastrukturnya itu jelas sangat mulus, luar biasa keren habis. Dan nanti di depan kita akan melihat juga pembangunan dari irigasi yang dilakukan oleh desa ini. Baik teman-teman, kita akan belok ke kiri. Di sini kita akan melewati juga jalan yang tidak kalah musnya. Ini merupakan jalan terpisah sebelah selatan dari desa tersebut.
baik teman-teman, depan kita akan melihat dari ini sungai yang merupakan batas antara desa Papen dengan desa Tersiti itu, batasnya terlihat di desa Papen seberang itu sedang dibangun jalan yang nantinya juga dibuat seperti apa, pokoknya yang seperti di kota-kota itu ya, pembatas lah. Oke, ini adalah jalan penghubung antara desa Tersiti Kidul dengan desa Papen, dan merupakan juga jalan utama dari desa Tersiti Kidul. Ini kanan kirinya dibuat ada kuning-kuning hitam itu seperti kota kan. Ini luar biasa, keren. Lurus ke sana, tapi kita tidak ke jalan utamanya. Kita akan belok kiri karena kita akan mengelilingi dari ini apa namanya, desa Tersiti Kidul. Gua pak, ini suasananya. Dulu kita pernah take video di sini, meliput di sini, review di sini. Dulu masih jalannya dalam proses pembangunan. Sekarang sudah luar biasa keren. Oke, sebelah kiri tadi adalah peternakan peternakan ayam telur. Ini saya satu. Belok kiri nanti juga masuk ke Papen, tapi yang sebelah utara. Kita ini masuknya ke jalan yang dulu juga pampingan, sekarang diganti menjadi jalan betonan. Sekarang diperlebar, lebih halus dan keren, luar biasa. Bisa muat mobil, wah mantap. Oke teman-teman, kiranya dari kita sekian. Semoga tayangan video ini bisa sedikit apa namanya mewakili dari teman-teman yang pengen melihat desa ini ya, perkembangan terbaru desa ini. Ini jalannya sudah untuk tersedikit itu luar biasa, infrastrukturnya sangat maju. Jalan-jalan semua halus, sampai jalan yang kecil-kecilnya pun sudah dibangun super luar biasa keren. Salut ya. Oke, dalam bertutur kata, selama saya di video ini banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhir sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, dan nanti kita akan melanjutkan perjalanan di bagian berikutnya menuju ke Tersiti Lor, Belitsen Wetan, Tunjung Tejo, dan ke Sekar Tejo. Ciao, Ari Federsi. Sampai jumpa lagi.